Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Al-Hajj Al-Mukarram. Bukan ya, saya bukan Al-Mukarram, saya biasa saja. Saya orang biasa yang keren. Sekali siterus, untuk kali ini gue akan membahas 7 vokalis band paling keren di Indonesia. Ini menurut gue ya, kalau menurut lu beda, itu masalah lu, bukan masalah gue. Kan setiap orang beda-beda, pikiran orang juga beda-beda, pendapat orang juga beda-beda. Yang penting, jangan berantem, sadis. Ada Andika Kangen Band. Andika Kangen Band ini salah satu vokalis keren menurut gue. Gimana dia gak keren? Dia punya suara. Kita gak usah ngomong gak usah ketawa. Kita ini gak ngomongin fisik. Andika Kangen Band ini menurut gue keren. Kenapa? Dia begitu banyak memiliki haters. Dia begitu banyak punya orang yang benci sama dia. Yang sebenarnya itu mengasah kepribadian dia sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik. Andika Kangen Band ini kenapa keren? Dia suaranya oke, bagus, ya kan? Rambutnya juga bagus. Yang bikin gue bilang dia keren adalah bininya cantik. Habis itu diceraiin sama dia. Habis itu dia dapat lagi cewek. Umur 17 tahun apa 16 tahun tuh? 17 tahun. Cantik juga. Gimana gak keren nih orang? Lu aja gak bisa. Gak usah ngomongin orang, ya kan? Lu aja jangan kata umur 17 tahun. Seumuran sama lu aja belum tentu dapet. Yang temenan lama sama lu aja belum tentu mau. Andika Kangen Band. Keren. Yang berikutnya itu ada Rizal Armada. Mau dibawa kemana hubungan kita? Bila kau terus menunda, entah pernah kata berjuta, mau dibawa kemana? Rizal Armada, gue sih gak begitu kenal dia, cuman menurut survei dia salah satu vokalis yang keren ya. Oke, it's okay, no problem, oke. Saya tidak bisa bilang apa-apa. Saya tidak bisa bilang dia tidak keren, karena kalau menurut survei dia, orang bilang dia keren, ya keren. Masa saya harus melawan gitu? Enggak lah. Dia punya suara khas juga ya, suara bindeng-bindengnya itu yang bikin dia menjadi keren ya. Jadi suara-suara bindengnya itu yang... Vokalis keren berikutnya, urutan kelima, itu ada Giring Niji. Ini ya, Giring Niji itu sekarang dia sudah tidak keriting lagi ya. Giring Niji ini kenapa keren? Karena yang pertama suaranya bagus, dan dia orangnya gak neko-neko. Terus aksi panggungnya asik, men. Gua senang sama anak ini. Gua yakin nih, sebelum manggung di bawahnya dikasih ini, vibrator strum-strum gitu, men. Jadi begitu dia... How gitu ya. Itu udah pokoknya, kayaknya dikasih itu vibrator yang itu, yang kayak di Jepang-Jepang itu. Vibrator yang mengejut-ngejut tapi di itu Ikram yang bilang, bukan gue. Jadi enggak, itu yang tadi lupakan. Gue suka sama aksi panggungnya karena emang dia keren, maksudnya energik aja gitu. Giring tuh di atas panggung tuh asik gitu. Dia sangat amat menguasai panggung. Dan dandanannya tuh juga keren, enggak norak gitu. Dan enggak ribet. Jadi dia tidak menyia-nyiakan lebar panjang kali lebarnya panggung. Jadi dia tidak akan menyia-nyiakan usaha atau apa yang diberikan panitia kepadanya. Jadi begitu panitia bikin 20 kali 30 meter itu panggung, itu akan dikuasai semuanya. Begitu kelar dia bawa pulang kan, udah dia kuasai kan. Dia enggak stuck di situ-situ aja, dari sudut ke sudut, dari ujung ke ujung dia bakal main tuh. Itu gitu Giring Niji itu. Asik banget dia. Keren. Ada Tria Changcuters. Tria Changcuters ini juga salah satu vokalis keren ya, karena tuh lo lihat, ya enggak? Huh? Lo lihat Tria tuh, stand mic sama betis gedean stand mic. Tria Changcuters ini juga punya ciri khas, salah satu vokalis keren juga menurut gua, karena dia juga punya aksi panggung yang unik, aksi panggung yang menarik, karena dia dia lincah juga, dan dia enggak pernah malu, dan dia tidak pernah segan untuk berbuat hal-hal yang menarik di atas panggung. Asik aja. Asik lah pokoknya. Asik. Yang enggak asik itu lu yang enggak asik. Dia asik, Tria Changcuters ya. Ya bisa dibilang modis juga. Terus dia menguasai panggung juga, terus dia suaranya tuh oke. Tria Changcuters. Lihat ini jurus apa ya? Jurus belalang mencari ibunya. Alah, apa sih? Enggak. Racun. Deng 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 deng. Racun. Deng 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 deng. Ya sih. Wanita racun dunia. Itu lagu yang pertama hits tuh ya, dari Changcuters tuh, itu racun. Bukan racun tapi racun. Racun di tangan kananmu, madu tangan kirimu. Yang berikutnya, ini salah satu vokalis ganteng juga yang lo pasti tahu. Ada Pasha Purple. Purple Pasha, di Purple Pasha ini Pasha ungu ya. Dia emang keren. Dia ganteng, dia punya suara bagus, dan banyak perempuan-perempuan yang berteriak-teriak becek kalau dia sudah di atas panggung. Lo harus akui itu, men. Lo harus akui itu, Pasha ungu. The Purple Pasha. Ada, dia enggak begitu jingkrak-jingkrakan di atas panggung. Dia enggak begitu terlalu menguasai panggung. Maksudnya tidak begitu suka belakang jauh-jauh, tapi dia asik aja. Pembawaannya itu lebih tenang. Tapi
panggung dikuasai sama dia, itu bedanya. Dia tuh tenang, tapi jalan-jalan cool gitu kan. Cool, 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 cool. Tahu-tahu cewek depan pingsan becek. Iya kan? Iya. Dahsyat nih orang nih, keren dia. Cool, 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 cool. Tahu-tahu penonton satu udah hamil aja melahirkan di tempat. Padahal baru berapa menit ngeliat dia doang tuh. Tadinya rata, begitu ngeliat, oh, pasia ungu. Di urutan kedua ini, wah, ini apa ya, vokalis yang orang tahu aibnya, tapi makin banyak yang mengidolakan dia. Keren banget ini orang, cowok banget ini. Lucky boy, lucky bastard, ini nih, tuh. Ariel Peter Pan. Jangan kata ngeliat dia nyanyi, ngantri, nginget dia buat nyanyi doang, ngantri manggung, ngantri. Mau ke panggung udah pada becek semua tuh. Itu pada bergetar di nggak tahu kenapa dia punya satu titik yang nenek-nenek pun berasa perawan gitu loh. Ngeliat Ariel itu tuh apa ya, hebat lah pokoknya. Dia tuh punya karisma yang luar biasa Ariel nih. Dia tuh cukup duduk atau berdiri megang kecerekan, begitu dia nyanyi dia nggak perlu ngeliat, nggak perlu nunjuk. Dia nyanyi selesai satu lagu dia cabut, ini cewek-cewek bakal ngikut kemana aja dia mau, kemana aja dia pergi. Ini gila Ariel, dia cukup duduk. Siapa tadi itu? Tadi ada Aminah. Dia cukup duduk atau berdiri sambil megang kecerekan, tapi satu stadion dikuasai nama dia. Mungkinkah bila ku ber... Ini gua lagu-lagu pertama-tama dulu aja nih ya, yang dulu lagu-lagu. Lagu masih belah tengah ya? Iya, anak motor, dia mimpi yang sempurna. Itu gua sering nyanyiin dulu, serius gua ngefans dulu soalnya. Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang, dan bila ku mulai menyapa bahasa kesunyian. Dering, dering. Suaranya harus bindeng gitu tapi ini orang dahsyat. Ariel. Eh ini yang kedua, yang ke satu lo tau kan? Pasya bikin becek. Ariel dua kali bikin becek. Yang ke satu lo tau berarti dahsyatnya dia seperti apa. Vokalis keren berikutnya. Kita lihat dulu. Kok yang ini? Aduh, aduh, mati kita. Aduh, yang ini. Vokalis keren berikutnya adalah Sky Sitorus. Bandnya itu apa ya? Sky Sitorus ini adalah, kenapa gue bilang keren? Karena dia gue, Sky Al-Mukarram Sitorus. Kenapa dia keren? Karena lo liat dong, yang lain pakai baju dia enggak gitu kan, enggak ada otak. Aduh, kenapa yang ini enggak ada yang kerenan dia? Kita foto gue, namanya bandnya Sindikat Senar Putus, band yang hits ya. Lagi hits-hitsnya nih tahun-tahun ini. Nah maksudnya lagi baru-baru ini lagi, belakangan ini sangat lagi diomongin sama orang-orang. Band ini dahsyat, dan vokalisnya keren banget. Enggak punya baju, vokalisnya enggak punya baju, lo liat tuh. Cowboy Salabin Tanah, dia di sana tuh dia parkir kuda. Ada kuda di situ, cuman enggak kelihatan aja. Kalau tadi Pasya Ungu bikin 1-2 orang, 2-3 orang becek, lalu Ariel bikin 4-5 orang becek. Ini bikin satu stadion nyumpahin nih dia nih, disumpahin terus. Setiap satu lagu disumpahin, satu lagu disumpahin, satu lagu disumpahin. Kapan mau sukses nih orang? Aduh, bikin orang becek juga sih sebenarnya. Becek ngeludahin, bibirnya becek buat ngeludahin doang. Sky Sitorus, vokalis keren. Caya, caya, sadis. Niki di channel mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran. Jajan.